Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Itok 85. Kali ini saya akan mencoba membuat lampu flip-flop sederhana. Saya udah punya 2 biji atau 2 buah lampu LED. Ini kebetulan lampu LED berwarna, yaitu 3 warna kalau nggak salah, dan PCB resistor 1K. Rangkaian ini sangat sederhana untuk orang awam. Yang awam di bidang elektronik juga akan mudah memahaminya dan juga membuatnya. Yuk kita lanjut rakit. Dan kalau untuk lampu LED baru itu, kaki yang panjang ini positif, sedangkan yang pendek ini negatif. Kalau sudah bekas, kita tinggal melihat dari dalamnya. Kalau yang rangkaiannya kecil ini, yang sebelah sini, ini positif, sedangkan yang lebar ini di dalam ini negatif. Kita saya pasangkan dulu. Kebetulan sekarang ini menjelang kemerdekaan, hari kemerdekaan Republik Indonesia, biasanya itu di rumah-rumah dipasang lampu hiasan, lampu warna-warni itu yang kedip-kedip. Sepertinya ini cocok banget untuk menambah kemeriahan HUT RI. Rangkaian ini sangat murah. Untuk lampu LED harganya cuma, kalau tidak salah ini, kalau per bijinya itu Rp500. Mungkin kalau beli banyak itu dapat diskon, biasanya begitu. Dan resistor cuma 500 perak. Saya solder dulu. Oh ya, untuk teman-teman ataupun sobat kreatif yang baru bergabung dengan Itok 85 ataupun baru menemukan video saya, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jangan lupa like, komennya juga, di share juga bisa, untuk supaya teman-teman ataupun saudara-saudara sobat kreatif tahu kalau ada rangkaian lampu flip-flop yang sangat sederhana ini. Tidak perlu pakai kapasitor ataupun komponen-komponen inti yang lain. Loncengnya juga jangan lupa diaktifkan supaya nanti kalau ada video baru akan dapat notif. Saya solder dulu. Positif, ketemu positif di lampu LED-nya. Butuh tambahan. Sepertinya ini pasangkan di belakang ataupun depan.
potong dulu supaya lebih rapi. Bisa juga diperbanyak untuk lampunya supaya lebih bagus ataupun lebih meriah gitu kalau menyala. Saya juga sudah menyiapkan soket untuk supply. Plus di sini. Jatuh sobat-sobat, ini lumayan susah kalau yang begini, maklum bukan ahlinya. Groundnya saya sambungkan dari ground ke kutub negatif lampu LED-nya. Selesai. Ya, cuman segini aja. Sekarang saya akan coba hidupkan lampu, rangkaian lampunya. Ini kebetulan saya sudah bikinkan kabel ataupun arus untuk arusnya. Ini saya gunakan charger HP dan kabel charger bekas yang sudah rusak soket USB-nya ataupun micro USB-nya. Oke, saya colokan dulu chargernya. Positif di sini. Coba saya matikan lampunya dulu. Ya, lumayan buat 17 Agustusan supaya tambah meriah untuk perayaannya walaupun di masa pandemi begini. Segala sesuatu dibatasi. Ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Karena rangkaian ini sangat sederhana, saya yakin untuk sobat kreatif yang masih pemula ataupun yang awam di bidang elektronika bisa merakitnya ataupun membuatnya, dan ini bisa menjadi hemat untuk biaya. Kalau beli jadi itu harganya lumayan, dan ini sangat murah menurut saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oh ya, sebelum saya tutup video ini, jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya dan like, comment, saya tunggu. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya dinyalakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.